Seorang pria ditangkap sejumlah warga saat tertangkap basah melakukan aksi pemalakan menggunakan senjata tajam di toko pakaian Bilangan Kembangan, Jakarta Barat. Aksi pria tersebut terekam kamera pengawas di toko tersebut. Pelaku langsung dibawa ke Polsek Kembangan untuk diperiksa. Sebelumnya pelaku sempat melakukan aksi serupa di sebuah toko alat tulis. Saat ini polisi masih menunggu laporan dari para korban untuk menindak pelaku. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan.